Pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 tahun 2024 diulang. Tanding ulang disebabkan kecurangan wasit yang memimpin pertandingan. Benarkah demikian? Simak dalam video selengkapnya. Berdasarkan penelusuran di berbagai media, tidak ada informasi resmi dari AFC yang membatalkan kemenangan Uzbekistan atas Indonesia, baik di halaman resmi AFC maupun siaran pers. Kekalahan timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan diwarnai keputusan kontroversial dari wasit Shen Yinhao, seperti pembatalan tendangan bebas, menganulir gol, dan pemberian kartu merah terhadap pemain Indonesia. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024. Laga timnas U23 Indonesia melawan Irak dalam jadwal perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 tahun 2024 akan bergulir di Stadion Abdullah bin Khalifa. Demikian informasi singkatnya, dan mari kita menunggu bagaimana pertandingan Indonesia melawan Irak.